Pernah tak korang alami keadaan di mana korang mengalami flashback kepada masa lalu setelah korang terbau sesuatu? Pernah tak bila mana terbau hujan tu ada satu perasaan yang sedih ataupun perasaan yang gembira? Okay, like me personally, saya tak suka bau hujan. Bila mana saya bau hujan, saya akan rasa sedih. I don't know why, but after having discovered about this, I finally understand the reason behind it. Apa yang menyebabkan bau hujan? Okay, bahan kimia yang bertanggungjawab terhadap bau hujan ialah geosmin. Geosmin ni ialah hasil penguraian bakteria dalam tanah. Bakteria yang bernama actinobacteria. Okay, bagaimana hujan ataupun bau-bauan di sekeliling kita boleh membuka kepada memori yang lampau dan juga boleh membawa kepada perasaan yang mendalam? Ia boleh jadi perasaan sedih ataupun gembira. Fenomena ini dinamakan sebagai odor evoke autobiographical retrieval. Bila mana anda terbawa sesuatu, anda mengalami flashback ataupun time travel. Kita kena faham bagaimana otak kita mentafsir diri rasa kita. Diri rasa penglihatan, pendengaran, sentuhan dan juga mulut semuanya akan ditafsir oleh bahagian otak yang bernama thalamus. Okey, di sinilah diri ini akan dikesan, dianalisis dan diproses sebelum disimpan dalam otak. Lain halnya dengan diri bau. Yang menariknya pasal bau ni, dia bypass proses ini dan dia akan terus disimpan oleh satu bahagian otak yang bernama olfactory bulb. Okey, olfactory bulb ini dia akan mengesan bau-bau yang ada dalam bahan yang kita bau. Contohnya kalau bau hujan, otak kita akan mengesan geosmin. Geosmin ini akan dikesan oleh reseptor pada olfactory bulb itu dan akan dianalisis serta disimpan dalam otak. Yang menariknya mengenai olfactory bulb ialah ianya terletak berdekatan dengan dua bahagian otak yang lain, iaitu hippocampus dan juga amygdala. Dua bahagian otak ini bertanggungjawab dalam menyimpan memori dan juga emosi. Sebab itulah kebanyakan bau yang kita hidu akan membawa kepada memori pada masa kita kecil dahulu. Kerana ketika usia kita 2 hingga 10 tahun, ketika inilah kita mula conscious dengan sekeliling kita. Kita mula experience bau, bunyi dan juga penglihatan. Apa yang pentingnya discovery tentang bau dan juga memori? Satu pasukan saintis telah menjalankan kajian pada tahun 2018. Diorang menggunakan rangsangan bau dan juga bunyi untuk melihat keberkesanannya mengembalikan ingatan di kalangan pesakit Alzheimer. Mereka mendapati rangsangan bau lebih berkesan dalam mengembalikan ingatan. Mereka memberi stimulus bau kepada pesakit Alzheimer dan juga stimulus bunyi. Stimulus bau itu dilihat boleh membantu para pesakit Alzheimer untuk mengembalikan ataupun untuk mengingati sesuatu yang berkaitan dengan bau itu berbanding dengan rangsangan bunyi. Makanya, discovery ini sangat penting dalam bidang perubatan, dalam mencari rawatan untuk penyakit Alzheimer, demensia dan juga amnesia. That's why they say smell can unlock the deepest memory you never thought you could have.